Kalau kita merubah nilai resistensinya, misalkan ini 100 saya ganti menjadi 200, tentunya justru akan membuat resistor ini cepat panas dan cepat terbakar karena hambatannya semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari seorang penanya teman-teman. Kurang lebih seperti ini pertanyaannya. Jadi kenapa air fuse semacam ini teman-teman, yang sering terpasang pada lampu CFL ataupun LED, pasti kita akan menjumpai air fuse ini yang dibalut ini sering mengalami putus ataupun terbakar teman-teman. Oke, saya akan mencoba menjawab yang tentunya saya pernah alami dan tentunya saya pahami. Sesuai fungsinya, bahwasanya fuse resistor ini mempunyai dua fungsi teman-teman. Ini menurut saya, satu sebagai sekring. Di situ bila terjadi short circuit pada mesin lampu ini, maka air fuse ini akan terbakar ataupun memutus. Lantas yang kedua adalah sebagai hambatan sesuai fungsinya resistor ataupun peredam, jadi peredam arus ataupun tegangan. Dengan fungsi yang kedua ini sebagai hambatan ataupun peredam tegangan, tentunya resistor ini akan menghasilkan panas teman-teman. Jika lampu ini dinyalakan terus-menerus, tentunya panasnya juga akan terus bertambah. Untuk itu resistor ini sering kita jumpai putus ataupun rusak. Lantas bagaimana cara kita mensiasati pada waktu kita mengganti agar air fuse ini lebih aman? Oke, ini saya pernah mengalami kejadian semacam ini teman-teman. Saya mengganti dengan nilai dan ukuran yang sama, beberapa saat kemudian juga akan putus kembali. Cara menggantinya adalah kita menaikkan ukuran wattnya seperti ini dari 1 watt saya akan menaikkan menjadi 2 watt, sedangkan nilai R-nya ataupun resistensinya yang tadinya 100 ohm saya juga akan memasang 100 ohm. Jadi yang dirubah adalah besaran wattnya, bukan resistensinya. Kalau kita merubah nilai resistensinya, misalkan ini 100 saya ganti menjadi 200, tentunya justru akan membuat resistor ini cepat panas dan cepat terbakar karena hambatannya semakin besar. Jadi seperti itu teman-teman cara mensiasati. Jika air fuse sering putus ataupun sering terbakar, kita menaikkan wattnya ataupun menaikkan ukuran wattnya, bukan menaikkan nilai R-nya ataupun resistensinya. Bagi penanya mungkin bisa memahami dan bisa dicoba di rumah. Mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman, dan semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang sedang ataupun baru belajar memperbaiki lampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.